Hello Art, welcome back with me and him, and we are the Art. Seperti biasa, kalau pride sudah dipasang, berarti aing duduk di belakang daripada membetatkan. Bukan betat, tapi menciutkan badan kita. Bisa jadi demikian. Lebih sopannya begitu. Coba lihat sekarang, kalau ada yang perhatiin, lihat si Michael duduk sama siapa itu di belakang. Baju X-Mark, terus ada Rudy juga yang dari Art Industry. Bisa begitu ya langsung ya? Oke, siap. Ya, jadi velg dua-duanya ada di dalam. Karena kita tidak mau merusak velg E-Forget ini begitu kok. Iya, Forget ya kan. E-Forget. Forget itu kelalen. Lalen. Berarti benar. Maksudnya okay. iPhone. Oke, balik lagi topik kita hari ini adalah on the way ke Jakarta lagi. Jakarta ada dua acara, tapi tentunya yang satunya kita nggak bisa open dulu untuk kalian karena itu benar-benar secret. Wow. Yang pertama mungkin kita mau melaksanakan suatu invitation gitu, undangan photo session dari otomotif, dari tabloid otomotif. Tentunya nanti kita ada tandem mode-nya siapa, terus saksikan terus. Itu bakal surprise juga buat kalian semua. Tentunya mudah-mudahan perjalanan kita lancar, jangan macet. Amin. Yes, jangan macet, dan tentunya tepat sampai tujuan. Tujuannya karena ini jam 4, gengs. Dan kita di BSD harus jam 7.30. Ya, kita harus di BSD 7.30, kita belum tidur. Jadi hari ini perjalanannya adalah 48 hours 48 without sleep. Alright. Seperti biasa sih, tapi tentunya mudah-mudahan ini gue record sebenarnya pakai kamera pas-pasan si handphone gue gitu kan. Jadi mudah-mudahan memorinya cukup buat ngeliput setiap kegiatannya. Dan tentunya ajak teman kalian untuk like, subscribe, komen. So jangan bosan di channel kita. Kita update setiap hari dan mudah-mudahan selalu menghasilkan topik-topik yang bermanfaat untuk Amin. Kalian semua. Terima kasih. See you di jalan. Guys, jadi sekarang kita sudah di kilometer 41. Nomor B11. Iya. Repoknya ini sekarang udah jam, lo lihat sendiri. Oke, jalanan cukup padat. Mata sudah mulai agak sedikit sepat, tapi masih kuat untuk menempuh 48 hour no sleep demi kalian juga nih. Mudah-mudahan kita bisa selalu membawa prestasi. Responder ini kembali lagi. Lu belum connect, Mac? Gua tahu. Maksudnya prestasinya apa nih kira-kira? Yang ini kita bakal langsung aja. Oke, ada yang langsung di belakang. Ternyata Apanje. Mungkin videonya segini dulu. Ya, ini gua di pocket kembali kameranya. Oke. Tuh yang tadi ngelakson-ngelakson. Tuh yang arah pulang macet. Enggak tahu ada apa, perbaikan jalan entah apa. Tapi untung ya kita lancar. Kembali lagi bersama kita, ada dua mobil, tadi udah ada satu lagi, ada om-om yang ganteng di sini. Halo semua, halo. Hey brothers. Halo. Halo. Oke, nanti yang mau kepo-kepo ada Instagramnya di bawah sini semua. So, kita kumpul apa nih om, berarti judulnya nih? Kumpul dadakan ya. Oke. So, ini pada masih foto-foto. Tuh. Termasuk Diki. Hai Dik. Hai. Oke, so stay tune ya. Oke, mau foto bertiga. Welcome back guys with me and Om Ote. Si Racun Kentang. Racun Kentang kembali lagi. Bro. Bersama lagi kita bersama di Instagram ya, di bawah. Instagram di bawah. 22 and 20. Duh, kita selalu kompak.
merah putih Indonesia kan Indonesia. Kita Indonesia nih kita nih. Merah dan putih. Merah putih Indonesia. Fotoin sama suhu fotonya. Jadi. Panas banget ya? Jakarta men. Jakarta ya. Nah, ini satu lagi nih mau ikutan foto. Halo. Halo, hi guys. Gue dengan Hari. Siang ini kita lagi foto-foto kumpulan dengan Alvin Pioneer 22 di Expander. Ada Om Oce dengan Pioneer 20-nya. Dan kebetulan gue sendiri Pioneer pakai BBK di Expander. Oke. Rasanya gitu aja dari gue. Thank you. Thank you udah ngantong. Terus Team Earth sukses. Thank you all duanya. Hello Earth. Ini udah sampai di tempatnya. Tempat kedua acara kita hari ini. So ini di depan kita ada mobilnya Bang Akbar. Tadaa. Itu orangnya di dalam. Dan kita sebenarnya lagi nunggu giliran di foto untuk urusan. Aduh, panas banget di sini. Sekarang udah jam 08. Ya, 04. Ini ada Bang Akbar di sini. Oke, so stay tune terus di channel kita. Gila, panas banget. Niki mau pesan apa? Pesan-pesan apa? Ini di sini isinya gila-gila sih. Sepertinya sepertinya mobil saya sebenarnya biasa saja. So stay tune terus di channel, ikutin lagi ya, see you.